Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah berdiri yang namanya Pati Dharma MKD Training. Kenapa saya sebutkan Pati Dharma MKD Training? Karena Pati Dharma itu adalah intisari dengan MKD manajemen kualitas diri. Setiap individu pasti memiliki kualitas, akan tetapi tidak banyak orang yang mampu memanajemen kualitas dirinya. Dengan harapan adanya Pati Dharma MKD Training ini untuk meningkatkan kapasitas diri kita menuju apa yang kita inginkan, menuju apa yang kita harapkan, dan menuju apa yang kita cita-citakan. Bapak Ibu sahabat sekalian, Pati Dharma MKD Training memiliki visi yang utama adalah bagaimana kita menciptakan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi setiap orang. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menggapai rezeki dari Tuhan dengan cara yang berkah. Karena dengan cara yang berkah, Allah akan mudahkan, Allah akan mikrotkan, Allah akan perjalankan kita menuju apa yang kita cita-citakan. Adapun misi-misi kami adalah, kami sangat menginginkan sekali apa yang kami sampaikan mampu masuk tembus pada jajaran-jajaran anak-anak didik kita, guru-guru, ataupun pejabat-pejabat. Sehingga dengan komponen ini, saya yakin negeri kita Indonesia menjadi negara yang bersatu, yang luar biasa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu sahabat sekalian, mitra MKD Pati Dharma yang kami hormati. Ada beberapa produk yang kami kelola. Yang pertama, dari training ini kita memiliki beberapa tempat-tempat outbound. Ada pun LDKS, fun game, gathering dan sebagainya. Dan training-training kami tidak hanya in-house, ya, meliputi di dalam in-house itu ada motivation training, ada workshop entrepreneur, ada smart wise program, dan lain-lain sebagainya yang tujuannya adalah menghidupkan otak kanan dan otak kiri kita menuju apa yang kita inginkan. Dan ada lagi produk kami, kami pun memberikan produk utama adalah kita memiliki bus pariwisata yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas Bapak Ibu sekalian, baik aktivitas keperluan kantor, perusahaan, ataupun sekolah. Jadi tujuan kami adalah menghimpun bagaimana mempermudah pelaksanaan training di instansi sekolah ataupun lembaga Bapak Ibu sekalian. Harapan kami dengan kegiatan-kegiatan MKD training ini, kami berharap semua dapat merasakan manfaat yang luar biasa, dan kita kembali pada diri kita, meluruskan niat kita menuju apa yang kita inginkan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian, sahabatku. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kalam, saya Jai Krishna sebagai pemilik dari Pati Dharma MKD Training ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Wabal maafi ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Kepada
lembaga pendidikan Pati Dharma yang telah berperan di P2KGK Jakarta Timur, khususnya tim Pati Dharma ini diantaranya adalah Pak Joy Krishna dengan MKD-nya manajemen kualitas diri, di mana menggambarkan bagaimana proses menjadinya manusia, bahwa manusia ini adalah sang pemenang, the winner, di mana prosesnya awalnya dari beribu-ribu, berpuluh ribu, bahkan sperma yang akhirnya walaupun hanya 2-3 akhirnya menjadi pemenang dan dia menjadi sekumpulan daging sampai menjadi manusia. Maka pada hakikatnya tidak ada manusia yang rendah, yang ada manusia adalah sebagai pemenang. Yang membedakan dengan makhluk lain, kita diberikan akal untuk mencerna segala sesuatu, sehingga sudah tepat dengan Pati Dharma ini dengan MKD-nya untuk memotivasi seseorang, memotivasi manusia sebagai pemenang, sehingga bisa menggali potensi diri untuk mensukseskan karir maupun hidupnya di hari-hari mendatang. Terima kasih Pati Dharma.